apa sih anjir? Siapa mantan yang paling berkesan buat kamu? Gila ini masih awal banget loh. Ya lah. Karena ada yang cuma dipertemukan tapi nggak bisa disatukan. Kok dia senyum-senyum? Lalu bohong ya? Lo. Halo tim M, lagi sama gue Irfang di konten Cicet. Kita akan main Truth or Dare lagi. Dan buat teman-teman tim M yang belum subscribe channel kita, tolong subscribe karena biar kita makin semangat bikin kontennya. Dan yang udah subscribe jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Gue juga mau terima kasih nih buat Playfield Kids Academy yang udah nyediain tempat yang keren banget buat kalian yang mau cari lapangan basket. Di sini tuh ada 3 lapangan basketnya, ada NBA size, FIBA size, dan yang biasa. Dan juga thank you banget buat Playby Cafe udah nyediain tempat yang keren banget. Oke, sekarang gue lagi bareng Vania Valencia dan Yola. Yeay! Oh ya, oke, buat teman-teman yang pengen banget nih dari kemarin nyariin jersey Rise and Shine, buat teman-teman yang kehabisan jersey yang gelap, sekarang kita keluarin yang special edition. Yeay! Collab with Vania Valencia. Yeay! Bisa didapatkan di Tokopedia setelah pokoknya kalau video ini udah up udah pasti ada di Tokopedia. Gua jersey motion sponsor edition X Vania Valencia. Oke, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa, gila. Dari sumringah ya, rambutnya ungu, bagus banget. Oke, sekarang ini peraturannya gue jelasin ya. Iya. Jadi main apaan sih? Main truth order ini. Oh, okay. Jujur atau berani. Oke. Okay. Nah, tapi kita lebih ke truth-nya sih. Jadi okay, misalkan nih, gue buka kartu truth, ya kan? Gue nanya buat si Yola. Nah, Yola misalkan gak mau jawab nih, oh gue ambil dia aja lah. Okay. Begitu juga ke Yola, ke Pania. Pania buat nanya ke gua. Gitu ya. Oke, siap. Gitu ya. Oke. Okay. Mulai dari gua nih ya. Oke. Okay. Harus jujur ya. Tapi ini jujur lah, gampang lah. Aduh. Gua dulu ya, Yol. Iya. Pernah punya perasaan ke sahabat sendiri enggak? Ke sahabat sendiri. Cewek atau cowok bebas ya? Lah, ya, bisa dong perasaan. Iya. Gak pernah, gue emang gak pernah pacaran sama sahabat gue? Gak pernah. Bahkan orang yang suka sama gue aja biasanya gue anggap kayak sahabat doang gitu. Maksudnya sih kayak ada dong? Gak pernah, siapa ya? Sumpah, gue gak pernah. Ini tuh order ya, true. Kan, jujur ini gue gak pernah kayak suka gitu kan ke sahabat sendiri, gak pernah kan? Bener dia? Gue lebih suka ke orang yang gue gak kenal, kebanyakan. Katanya kalau udah kenal jadi sahabat. Iya, tapi ya kalau nggak kenal gitu loh, ngerti nggak sih kayak gue nggak kenal sama baru dia tuh. Nih. Aduh ganteng tuh Pan. Iya. Gitu. Terus kalau udah kenalan bisa. Biasa gitu. Aja iya, kadang. Gimana udah dapet pacarnya loh kalau gitu anjir. Nggak tahu lah, bingung gue. Gue gitu deh nggak pernah pokoknya ke sahabat sendiri tuh nggak pernah. Oke. Lanjut. Ini. Berarti... Oh, gue ke dia ya. Iya. Aduh, apa lagi nih? Ah, ngasru ya, ini gak jelas. Gua curang banget, apaan? Bisa, ini gak jelas. Aduh. Apa sih anjir? Siapa mantan yang paling berkesan buat kamu? Gila, ini masih awal banget loh. Iya, itu mah jujur aja, slow aja sih. Alan lah, siapa lagi? Alan yang SMP itu. Iya, dari 6 tahun. 6 tahun? Sampai sekarang. Enggak, sekarang cuma temen doang. Ya tapi lu masih mau kan? Enggak, maksudnya temen gue aja. Jadi si Alan ini udah punya pacar tapi dia masih mau. Enggak, lebih tepatnya enggak sih, kalau jadi tuh kita tuh cuma temenan doang sampai sekarang. Aduh. Kayak enggak lebih gitu loh, temen doang gitu loh. Tapi kalau Alan putus, lu mau balikan? Enggak sih, temen hidup aja. Gue bilang kemarin. Skrip. Gak ada, gitu gak ada. Karena emang juga berteman. Udah lah ya. Sebelum makin jauh, pacarnya si Alan itu. Alan wes badit. Alan asal di sini udah berkeluarga. Yuk. Lu kan. Apa pasti gue mau jawab punya jawab. Coba aja. Apa coba? Aneh. Aneh ya?
Oh ya, boleh lah. Boleh lah. Jika kamu lahir kembali dan harus jadi salah seorang yang main game ini, siapa yang bakal kamu pilih? Main game ini berarti antara lu dan ini ya? Iya. Harus milih ya? Gue jadi diri gue sendiri ya. Kan main game ini. Main game ini. Iya sih. Tapi gue pengen jadi Vania sih. Ya. Kenapa tuh? Kayak ini loh, produktif banget orang. Oh, aduh. Gue suka yang kayak produktif gitu kayak. Dari Senin sampai Minggu ada aja gitu kan. Benar-benar sih, benar. Main basket, shooting, betul enggak? Benar-benar. Kalau jadi lu kan makan Indomie malam-malam gua iya. Reply story-nya. Aduh, yol, yol. Gabut. Biar enggak stres, lu stres tuh pasti. Enggak lah, kan ada juga passion-nya kan? Iya, ada passion gitu. Lu kan juga passion lu gabut, lu enggak stres juga kan? gua produktif tahu sekarang. Oh iya. Oh, ini ya. Lempar-lempar. Olahraga. Iya, aktif banget dia olahraga kan tiap hari. Semua lah ya, tapi gue pengen jadi Vania. Lo disukai banyak kaum pria. Siap. Gue kalau jadi cewek pengen gue yang jadi kayak ini yang sorotan gitu cewek yang kayak disukain semua. Waduh. Mau disukain banyak orang. Cowok. Lanjut. Next. Gue ya. Gue lagi mau nanggepin lagi tadi. Apa? Biasanya orang makin terkenal makin banyak haters juga. Pajar. Oh jadi emang banyak haters kan? Enggak, hatersnya dia. Ya dia doang. Bagus ya, terus bisa bersebelahan gini, patut ditiru. Gue ya. Siapa first love kamu? Aduh. Kenapa gue selalu pertanyaan ke cowok-cowok gitu? Gue juga gitu, kemarin main sama Audi Leonita ke cewek-cewek. Di sekarang lu, siapa first love kamu? Pas kapan? Ceritain lah. Sebutin nama orangnya. Gue sih gak masalah ya. Orang bukan. Katanya first love itu tuh pas di atas umur 17 ya? Belum tentu. Belum tentu. Gue SMP juga udah ada tapi kan maksudnya ya yang benar-benar yang paling klik gitu loh. Yang pas SMA sih. Masih apa? Sebutin. Oh enggak. Adalah SMA. Cowok ciri-ciri gitu. Cowok lah. Ya kan gua tahu ya. Tahu. Kita ini dunia terbuka. cowok lah. Ciri-ciri kayak apa? Ini mainnya main apa, main basket kan? Main basket, main handball juga, sampai SMA soalnya. Oh, Ragunan ya? Enggak. Apa? SKD. Terus lu berapa lama sama dia? Setahun 8 bulan kayaknya. Apa-apa? Putusnya kenapa tuh? Bosen. Karena LDR pas udah lulus. Oke. Fanny siapa Fanny? Belum. Ya, enggak apa-apa deh. Boleh aja. Oh. Konten dia. Itu sih. Ini lu mau kopi lagi enggak? Siapa first love? Aduh. Masih yang kayak. Si ini bukan sih? Oh. Ayo. Tamen. Pernah yang mantan dia seterakhir. Enggak. Oh iya, yang first love tuh dalam hal udah pacaran atau belum pacaran. Sebenarnya yang kayak misalkan lu pacarannya ada 5 cowok nih, tapi yang kayak salah satunya paling berikutnya kayak gua. Ya kan cinta. Gila kan sebelum lu di sini. Alah kita undang ya, kita udah hadirkan Alan datang sini. Welcome Alan. Enggak. Oke lah next. Yuk. Lanjut. Ih, gua enggak tahu lah ini pertanyaannya kenapa turutnya begini ya? Apa dah? Aduh, ceritakan hubungan cinta yang paling membekas. Alan, ceritain tapi apa? Oh, gua tahu, bukan Alan. Apa yang hubungan cinta yang paling membekas? Membekas bisa yang jadi baik, dong. Bisa jadi buruk. Ya kan? Iya, kalau yang Alan yang baik-baik, yang buruk dong. Udah pernah ceritain segmen yang ini juga. Pernah ya? Udah pernah kan gue? Yang kemarin, iya yang paling buruk yang kemarin lah pokoknya. Membekas banget tuh. Sangat membekas. Tapi kejadian. Iya, coba. Kejadian dong. Yang kayak bener-bener, sakit gitu. Apa ya? Waktu lagi apa? Apa ya? Saking banyaknya sampe lupa gitu. Iya bener, saking banyaknya sampe lupa. Ya intinya tiap hari nangis lah, terus habis itu salah-salahin mulu tiap hari gitu lah. Oke, sekarang lu paling membekas. Jadi orang yang paling membekas apa kok? Coba. Hah? Ya. Masa?
banget. Membekas sih nggak ada ya, paling ya pacaran kan, maksudnya kalau udah pacaran lama kan pasti membekas ya kebiasaan-kebiasaannya. Terus paling ya, paling membekas sih ditolak sih, pernah ditolak sih. Ditolak? Karena apa tuh mas? Tisu. Karena ada yang cuma dipertemukan tapi nggak bisa disatukan. Ya tapi gue itu yang membekas sih, yang kayak beberapa bulan kebelakang ini gue pertama kali ditolak sama cewek, gue kesel banget. Lu genit kali? Enggak, anjir. Gue tuh tipe yang kayak chat cewek satu, cuman chat dia nih, udah gue cuma chat dia doang. Chat dia enggak? Beda, kerja. Oh, beda ya, next ya. Next. Siapa ya? Gue ya? Gue. Oh iya dia. Di antara teman-teman yang main game ini, siapa yang menurut lu butuh makeover? Anjir. Lu. Semuanya nih ya? Iya. Iya, boleh deh. Boleh, namanya. Ya sumpah kenapa ya? Kayak enak gitu loh. Kemarin ada kan di gua kan beli satu kartu lagi. Ada di antara semua ini siapa yang pengen bikin apa? Siapa yang pengen kamu harapin putus? Sekarang ini makeover. Makeover ya? Kalau makeover. Beruntung Vincent ya. Coba, harusnya ada Vincent. Mau lu bully ya? Iya. Kalau makeover sih semuanya udah bagus tuh, ganteng. Paling Felix. Enggak, Felix tuh harus lebih kayak apa ya? Itu di glowing lah mukanya. Sama lebih berotot lagi, bagus tuh dia udah nge-gym. Bagus ya Felix ya. Entar ada mukanya sini udah. Yola apanya semua cakep. Mau enggak ikutan? Enggak ya. Yuk, next. Lo. Gue ya. Enggak jelas. Lah, gitu. Bisa milih nih, curang. Wow. Cowok lagi nih? Enggak. Tunjuk satu orang yang main game ini, lalu sebutin tiga hal yang kamu suka dari dia. Wih, Fania lah. Iya. Yola dong. Gue tunjuk dia berarti. Iya. Yang paling gue suka dari dia? Tiga hal. Gak jadi. Gue juga suka ya. Gue juga sama. Gue lagi mikir apa ya. Dia kayak gitu. Ayan. Jahat banget orang. Canda. Ayo. Apa? Apa ya, dia itu orangnya tadi produktif. Gue suka. Terus yang kedua, baik sih. Baik apa? Baiknya tuh apa ya? Dia kalau dijahatin dia enggak ngejahatin balik. Ngerti enggak sih? Bodoh dong. Gini kok, ada pepatah bilang kalau misalnya ada musuh marah-marah. Ada musuh, doain yang baik-baik biar hidupnya panjang. Kenapa? Biar nanti saat kita sukses orangnya itu bisa lihat. Kedua ya? Yang ketiga apa ya? Mantep. Easy going sih kayaknya. Walaupun dia sibuk nih, dia tetap bisa aja gitu. Kak ke Bandung yuk kak. Kak kesini. Lepaskan ini ya, penat ya. Maksudnya easy going itu bisa cabut kapan aja. Iya, karena kan dia kayak sibuk. Pas lagi dia nyari lu yang gabut. Iya. Perpaduan temanannya. Oke. Gue ya. Next ya. Kapan ini? Oh, boleh tuh. Pernah mencuri sesuatu enggak? Mencuri hati. Anjir. Pernah mencuri enggak? Mencuri apa nih? Mencuri. Banyak. Jangan mencuri hati ya tapi ya. Mencuri baju Cici. Udah itu doang. Ya kalau waktu kecil gak pernah mencuri? Enggak. Kecil sering gak sih? Iya sering. Lu sering ya? Sering ya? Lu mencuri apa? Duit mah gua. Anjir. Kalau ada 2000, ambil aja. Kalau gua izin tetap. Oh, tapi kecil ngomong ya. Kalau ambil goceng ya? Ya berarti kan ngomong. Terus bapaknya goceng doang gitu. Ya berarti kan ngomong, dia kan gak denger gak apa-apa. Yang penting kita udah ngomong kan. Oh iya. Salah dia dong gak denger. Mencuri baju doang ya? Mencuri baju doang? Iya. Mencuri baju enggak lah. Masa mencuri baju Cici sendiri dicuri, minjem lah. Enggak ngomong, soalnya langsung ambil. Masalahnya dijual. Drifting. Gak gitu juga. Drifting. Emang bego. Drifting. Post Instagram ya, 50.000. Yuk, next. Gitu lagi pertanyaannya. Masa ya? Kenapa kalau dia kayak gini terus ya? Iya. Dari semua orang di sini nih, siapa yang paling nyambung sama kamu? Asik.
Siapa yang pengen nyambung ya? Iya, yang pengen nyambung. Semua sih nyambung sih, kalau MSC Production ya semua nyambung. Aduh, sangat jenis. Kok dia senyum-senyum? Iya. Lalu bohong ya? Lo... Enggak, tapi benar semua nyambung, menurut gua. Biar jadi tim yang solid. Ya, tali lintar. Kalau semua nyambung lo menurut lu sih? Enggak gitu ya? Yang ribet. Yang penting, orangnya enggak ribet sama enggak rese. Itu pasti nyambung. Karena ribet enggak? Sama ini? Iya, sama mereka. Gua sih paling kalau main ML. Doang. Goblok banget sih. Biasa gitu. Oh, nah, tapi kalau ribut yang benar-benar ribut gitu. Gondok-gondokan enggak pernah sih. Saya semuanya biasanya gua doang yang marah. Ah, yang kelihatan ya.